perompak bank yang solat eh, lebih baik daripada perompak bank yang tak solat. Oh, dalam maksud tu. Kena fikir dalam dalam ustaz eh. Dalam mana ustaz? Okey, gurau-gurau ustaz. Okey. Okey, jadi tuan-tuan, tuan-tuan biasa dengar hari ni macam-macam pesta dia. Eh? Antaranya saya sebut pesta-pesta yang tidak berlaku di negeri Selangor, alhamdulillah, ialah pesta dia panggil full moon party. Kebanyakan full moon party ni tetap dia di pulau-pulau lah. Orang baik-baik macam tuan-tuan insya-Allah tak tahu apa itu full moon party. Tapi saya beritahu. Full moon party ni tuan-tuan, dia duduk minum minuman keras. Pasang lagu muzik yang kuat-kuat, dia bawa speaker ni tuan-tuan. Hak besar-besar ni dia bawa, dia pikul pergi pulau. Tak ada speaker di pulau tu. Tapi demi untuk buat buat party ni tuan-tuan, dia bawa naik boat, guduk-guduk-guduk-guduk-guduk bawa. Eh, saya pernah tengok dulu ketika saya ada show. Jadi masa tu ada full moon party. Saya pun tak tahu full moon party ni apa dulu. Jadi tengok diorang bawa speaker, banyak speaker. Rupanya Mak Saleh mari belaka. Jadi dia buat ni sebenarnya meraihkan Mak Saleh. Tapi yang orang kita pun ramai juga yang mari. Jadi berlakulah segala jenis maksiat. Eh, sebagaimana ada satu kisah tuan-tuan, kisah tentang seorang ini bukan main kuat ibadat. Ada riwayat menyebut 60 ribu pelajar-pelajar dia tuan. Akhirnya dia diuji oleh syaitan, datang dalam bentuk seorang syekh juga, seorang ahli abid tuan. Solat banyak, doa zikir banyak. Sekali dia tengok hak syekh ni, "Uy, tak berhenti-henti solat. Apa ilmu ni?" Oh, dia kata pasal mu tak pernah buat dosa, dia kata. "Cuba mu buat dosa jadi macam aku," dia kata. Oh, punya tipu daya syaitan tuan-tuan. Jadi orang ni tuan-tuan, dia pun kata, "Eh, aku tak boleh buat dosa ni, tak boleh ni, berdosa besar ni. Tak apa, buat kecil dulu. Kalau tak nak bunuh orang tak apa, berzina orang tak boleh. Minum arak sikit je." Syekh ni pun minum arak tuan-tuan. Minum arak apa berlaku? Minum arak dah dia naik syekh. Syekh tu naik syekh tuan-tuan. Lalu syaitan ni dalam bentuk syekh ni tadi datang, "Nunu, ada orang dalam rumah ni, seorang-seorang. Anak dara." Seorang-seorang dia tengok, dia pun naik syahwat tuan-tuan. Dirogolnya, dirogol syekh ni, beritahu nanti orang nampak ni syekh buat macam ni, mana boleh, malu, kena tutup ni, bunuh. Bunuh tuan-tuan, lalas semua dosa besar dia buat. Jadi itu pengajaran tuan-tuan. Jadi kita nak sebut hari ni bagaimana kita duduk dalam keadaan ini tuan-tuan. Banyak benda muka yang ustaz sebut tadi eh, apa tindakan sumbangan kita, sebab banyak sangat gejala sosial seperti perjudian. Orang yang hak meluluh perjudian dia juga minta maaf, cakap orang Islam juga ustaz. Yang itu yang hak sedih tu. Orang Islam sendiri luluhkan lesen perjudian sebagai contoh. Menghalalkan penzinaan kerana apa? Seolah-olah dia tak buat, dia tak tegur pun. Macam ustaz khabar dah tadi. Jadi hiburan berketaluan sangat. Maknanya hiburan jadi satu gaya hidup. Duduk dalam telefon ni lagu belaka tuan-tuan. Ringtone lagu kan. Kejap lagi boring lah ustaz. Dengar kuliah ni boring lah. Buka lagu pula. Sambil dengar kuliah boleh dengar lagu, masuk dalam tu. Sebagai contoh. Budak-budak ni tuan-tuan cuba tengok anak-anak kita dalam telefon lagu K-pop. Dia tak pernah faham bahasa Korea tuan-tuan, tapi dia boleh minat Korea, hebat tuan-tuan. Jadi hak ni yang kita nak minta ustaz jelas.